Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Abnai at-talabah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, abnai at-talabah, kaifa halukum fi hadha as-sabah? Baik, Ustaz. Kaifa? Bi khair? Alhamdulillah, bi khair. Ya. Ana Ustaz, pada hari ini kita membahas mengenai orang yang haram menjadi imam sholat. Ya, ada empat. Ya, empat orang yang haram dijadikan menjadi imam. Ya, imam sholat. Imam sholat. Yang pertama, wanita mengimami laki-laki. Ya, ini haram. Ada ini kalian lihat salat berjamaah kalau sama anaknya Ustaz wanita. Apa? Kalau laki-laki kalau anaknya enggak bisa. Meskipun anaknya masih kecil Ustaz. Ah itu kan kalau anaknya masih kecil kan cuma nama. Bisa diulang Ustaz? Main. Itu kan bukannya salat apa? Ya bukan berjamaah kan untuk mengajari. Iya kan? Terus Ustaz. Untuk mengajari berbeda, tapi kalau memang untuk jadikan berjemaah, ibunya jadi imam, anaknya yang laki-laki jadi makmum, tidak bisa. Ya, tapi kalau untuk tujuan untuk mengajari, ini berbeda untuk pengajaran, ya kan? Nah, ini tidak boleh wanita mengimami laki-laki. Nah, ya. Kemudian yang kedua, haram menjadi imam adalah imamnya orang yang berhadas. Yang kedua adalah keimaman orang yang berhadas. Paham berhadas ini? Artinya berhadas enggak wudu dia. Salat enggak berwudu, jadi imam pula. Nah, enggak boleh ini, haram. Hah? Keimaman orang yang berhadas dan orang yang terkena najis. Orang yang terkena najis, ya, pakaiannya itu ada kena air kencingnya atau dan dia tahu kena air kencing atau kena air kencing anaknya, dia tahu, ya, maka ini tidak boleh menjadi imam. Dan juga ketika sholat pun tidak sah sholatnya. Nah kalau makmum tahu imamnya ini gak wudhu dia, atau kita tahu makmumnya ini dia kena najis nih pakaiannya, tahu kita, jadi imam dia, gak sah sholat kita. Sholat kita tidak sah di belakang dia. Kenapa? Karena kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, imamnya dia sholat, enggak wudhu, enggak tahu kita, sampai selesai. Atau imamnya itu ada najis, ya, di pakaiannya ada najis, ya, atau terkena najis dia, kita enggak tahu, sampai selesai sholat, maka sholat makmum sah. Tapi kalau tahu, tidak sah.
Bisa dipahami ini anak-anak Ustaz? Ya? Bisa Ustaz. Bisa ya? Ustaz. Kemudian yang ketiga, yang haram menjadi imam, imamnya keimaman orang yang buta huruf. Maksudnya buta huruf bacaan Quran lah, iya kan? Tak bisa dia, maksudnya buta huruf ini enggak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Yang dimaksud dengan buta huruf di sini adalah tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Ya, tidak bisa membacakan Al-Fatihah dengan hafalan. Ya. Ya, hurufnya diganti-ganti. Ya, diubah-ubah hurufnya, diganti-ganti. Sa jadi sa, jadi sya. Ya. Ha kecil jadi ha besar. Karena ini bisa mengubah makna. Arti. Ya, apa itu? Iya, kalau ada yang kayak itu kan kayak itu sering kentar. Gimana? Nah, kan yang kayak ustadznya Al-Fatihahnya nggak benar gitu kan Ustaz. Jadi kita berpisah dari apanya itu sholatnya atau gimana Ustaz? Ya kalau bisa sampai mengubah arti dia, ya. Ya, jadi kalau dia sah menjadi imam seperti itu, kalau makmumnya itu sama kayak dia, ngerti? Buta huruf. Orang jelek ya. Apa? Orang jelek Ustaz. Ya artinya imamnya buta huruf seperti itu bersalahan. Makmumnya pun memang kayak gitu juga, kualitasnya sama, itu sah. Kalau makmumnya tahu salah? Tapi kalau makmumnya lebih apa, nah inilah dia, ini yang jadi masalah, tidak boleh memang sebenarnya. Ustaz, makanya kalau disini, imam makanya di sini, makanya di sini BKM, Badan Kenajisan Masjid itu dia bertanggung jawab itu. Milih-milih apa namanya jadi imam, makanya kadang nggak ngerti ilmu, suruh maju aja. Bacaannya pun salah-salah. Ini haram ini. Jadi imam yang seperti itu haram, berdosa dia. Kecuali kalau makmumnya sama kayak dia, kualitasnya di bawah dia, enggak boleh di atas dia kualitasnya. Iya, maksudnya dia itu buta huruf, enggak benar bacaan Al-Fatihahnya. Jadi mesti di belakang dia makmum ada yang bacaannya benar. Enggak boleh dia, dia tidak boleh menjadi imam. Imam. Karena apa? Dia enggak bisa mewujudkan rukun salat. Karena Al-Fatihah itu rukun salat. Nah, jadi haram ya. Imamnya orang yang buta huruf. Artinya baca Al-Fatihah itu enggak benar. Pendek, panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan ada kayak gitu kan? Iya kan? Yang panjang pendek, pendek panjang. Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang kayak gitu ya kan? Iya kan. Nah, ini kacau ini ya kan. Bisa tertawa kita ya kan, jadi makmum tertawa kita. Ustaz pernah kejadian kayak gitu, hampir tertawa Ustaz. Iya kan, aneh ya kan. Iya. Tapi pula, imamnya pula itu pula yang dia apa di kampung pula ya kan. Kita jadi makmum. Iya kan. Yang panjang pendek, pendek panjang kan aneh. Bisa terbawa iya. Kita nggak bisa khusyuk kita sholat. Pernah usah kejadian kayak gitu. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur ya. Arroh. Manirrahim, yang pendek, ya kan, yang panjang pendek, pendek panjang, ya, ini enggak boleh, haram, berdosa, dan yang milih dia pun berdosa, yang suruh maju, nah itu BKM berdosa juga dia, ya kan?
Ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, orang yang haram menjadi imam, keimaman seorang yang fasik. Yang fasik, yang ahli bid'ah. Ya, maksudnya kalau fasik ini pelaku dosa besar. Kita tahu ini, nampak dia tukang judi. Ya kan? Tukang judi, apalagi pengedar narkoba. Tahu, jelas, nampak. Memang bagus bacaannya, jadi imam dia. Enggak boleh, haram jadi imam. Atau merokok. Terang-terangan dia jadi imam, merokok dia. Loh, gua juga. Merokok kan dosa besar itu. Itu kefasikan. Di kampungan, Ustaz. Hah? Di kampungan, Ustaz. Imamnya perokok. Perokok, ya kan? Iya, banyak imam. Iya, Ustaz pun banyak merokok, ya kan? Dan Ustaz pun jadi merokok. Nah, ini menampakkan kefasikannya. Enggak boleh. Orang yang fasik enggak boleh jadi imam. Iya kan? Nampak dia menampakkan kefasikannya. Iya kan? Tukang mabuk, apalagi tukang laga ayam. Iya kan? Iya kan? Jadi imam dia, enggak boleh. Haram, berdosa dia jadi imam, berdosa. Iya kan? Terus apa namanya? Suka selingkuh misalkan kan? Istri tetangga di apa ya kan tahu ya kan memang jelas gitu dia menampakkan diri dan dia mengaku ya kan jadi imam pula ya Ustadz itu di kampung dia itu menzinahi adik kandungnya sendiri jadi imam dia fasik ya kan dia melakukan kefasikan. Ya, sampai punya anak itu. Adiknya itu. Iya kan? Melakukan kefasikan. Iya kan? Terang-terangan. Nah, ini enggak bisa ini jadikan imam. Kemudian ahli bid'ah. Dia ahli bid'ah ini apa? Bid'ahnya itu kalau kita tahu ada imam, imamnya itu mengajak kepada bid'ah yang bisa membuat kafir. Apa bid'ah yang mengkafirkan? Contohnya kesyirikan lah. Dia imam. Tolak bala, Ustaz. Iyalah, misalkan dia imam masjid. Tolak bala. Tapi dia suka pakai sesajen. Sesajen. Oh. Atau dia jadi dukun. Sesajen. Dukun. Tahu dukun kan? Suka meramal. Tahu, Ustaz. Iya, suka, apa namanya, bisa suka menerawang. Kejadian-kejadian yang akan datang atau kalau ada orang yang datang hilang keretanya ditanya siapa yang nyuri keretanya dia bisa jawab itu ah ini dukun nih ah ini kan bisa mengkafirkan ini perbuatan yang mengkafir ah jadi imam pula dia nggak boleh kita bermakmum dengan imam yang seperti ini ya kan yang banyak apa yang apa imam tapi dia dukun Ustadz dia, tapi jadi dukun. Ustadz. Nah, boleh bermakmum di belakang dia, ya? Apa itu anak Ustadz? Kalau jamaah tabligh gimana Ustadz? Jamaah tabligh kalau dia jamaah tablighnya nggak melakukan kesyirikan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nampak di mata kita dia melakukan kesyirikan, misalkan dalam sholat kan itu ada doa. Doa bersama dia doa pula misalkan doa dia minta kepada Allah dan juga minta kepada selain Allah contohnya Allahumma ya Jibril ya Mikail ya Israfil ya Mikail ihdinas siratal mustaqim wahai Allah wahai Jibril wahai Mikail wahai Muhammad tunjukilah kami jalan yang lurus nah ini kan syirik ya kan minta kepada selain Allah. Oh kita dengar ini minta sama malaikat Jibril ini minta sama Nabi Muhammad ya ini kita tahu tapi lebih bagus kita kasih tahu dulu jangan minta kepada selain Allah nah, ini bisa jatuh kepada kesyirikan kalau dia tidak mau nah, udahlah cari masjid yang lain lah cari imam yang enggak melakukan kesyirikan
Iya kan? Iya. Kalau kita nggak tahu Ustaz. Apa? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, kita dengar dari mulut dia itu apa? Berbau kesyirikan, nggak boleh kita bermakmum di belakang dia. Meramal pula dia. Atau kita tahu ini imam, oh kamu ini kan hobimu ini ya kan? Kamu ini suka main sepeda, padahal nggak pernah, baru ketemu sama dia, maksudnya dia kita pun nggak akrab, tapi dia bisa tahu aib-aib kita itu dibeberkan sama dia. Ini dukun ini, imam pula dia, nggak boleh kita jadi makmum di belakang dia. Kenapa? Dia dukun, dukun, dan nggak bisa sholat kita di belakang orang yang melakukan kesyirikan. Iya, apa itu? Gimana kalau itu masjidnya cuma satu, Ustaz? Enggak ada lagi masjidnya. Enggak ada yang lain. Iya. Tapi kalau dia jadi melakukan kesyirikan, ya udahlah, terpaksa kita sholat berjamaah di rumah lah dengan istri, dengan mama. Rupanya yang jadi imam melakukan kesyirikan pula, hah? Kalau enggak ada keluarganya. Ya udah sholat sendiri. Sholat sendiri kan dapat berjamaah. Tapi kan ini kan memang kita nampak dia melakukan kesyirikan. Tapi kan rata-rata kan enggak tahu dia kita melakukan syirik atau tidak. Iya kan? Jangan dites-tes, iya kan? Iya kan? Nanti makin susah kita. Kita tes pula ini pelaku syirik atau tidak ini ya kan. Imam boleh diulang lagi, Ustaz. Apa? Cemana? Cemana anak Ustaz? Boleh diulang lagi. Yang 1, 2, 3. Oh iya. Jadi orang yang haram menjadi imam, yang pertama wanita haram mengimami laki-laki. Iya. Iya, yang kedua keimaman orang yang berhadas. Orang yang berhadas itu orang yang enggak wudu. Iya kan? Karena mengangkat hadas itu adalah dengan berwudu. Keimaman orang yang berhadas dan orang yang terkena najis. Iya kan? Kita tahu ini. Oh, ini kena najis ini. Iya kan? Imamnya. Kita bermakmum sama dia, tapi kita sholat di belakang dia, ini enggak sah sholatnya. Kalau misalnya imamnya enggak tahu Ustaz dia kena najis, Ustaz. Imamnya enggak tahu. Iya, kita pula yang tahu ya kan? Iya kan? Nah ini apa namanya, kalau imamnya nggak tahu, ya dia sah kalau sampai selesai. Tapi kita tahu pula makmumnya, ya kan? Iya kan? Tapi itu biasa kan najis itu kan air kencing. Kalau kotoran manusia kan apa tahu kita? Rupanya di belakang di celana dia ada yang kuning pula, ya kan? Ya baik sangka aja lah kita. Iya kan, baik sangka aja, ini najis ini, iya kan, baik sangka aja. Yang anggap aja ini apa namanya, kena cat, jiru, ya, ada iya kan, kadang itu susah kita tahu dia itu najis atau tidak. Karena kalau kotoran hewan misalkan lembu, kambing, itu najis atau tidak? Kita tahu di kaki dia itu ada kotoran apa? Ada kotoran kambing pula. Hah? Kotoran kambing, lembu najis atau tidak? Najis. Hah? Najis. Tidak najis. Oh. Nah, tapi kotor lah, bau. Kotor. Tapi kalau kita tahu, imam ini ada itu pula itu. Ada tai ayam pula itu di kaki dia. Iya kan? Tahu kita, nah, itu masih sah dia, nah, masih sah. Rupanya waktu dia berangkat ke masjid, ya kan, nggak pakai ini pula dia kan, nggak pakai sendal, masjidnya pun nggak berlantai ya kan. Nah, kena kotoran ini pula, kena kotoran ayam. Kotoran sapi kok nggak najis, Ustaz? Nggak najis, tidak najis. Yang najis itu kotoran kita, kotoran manusia itu najis. Dahulu, jadi kalau hewan dahulu, gak... sahabat dulu kan masjidnya itu kan nggak berlantai kan. Dahulu kadang sahabat itu kalau ke masjid itu nggak pakai sendal,
kadang kena ini kotoran dia, kena kakinya itu kena kotoran apa? Kotoran kambing, kotoran unta, itu enggak dicuci dengan apa? Dengan air. Tapi cukup di apa? Diusap-usap tuh kakinya itu di apa? Diusap-usap dengan tanah. Itu aja yang dilakukan oleh sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa kotoran binatang yang dimakan itu tidak najis. Jadi enggak dicuci dengan air, cuma diapakan saja. Kadang apa namanya? Ya cuma diapakan. Tapi walaupun begitu ya kita bersihkan lah, iya kan? Kan agak bau, iya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah keimaman orang yang buta huruf. Buta huruf itu enggak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Itu dia berdosa ini. Enggak bisa baca Al-Qur'an, bacaannya pun salah-salah. Iya kan? Jadi imam, semangat kali jadi imam. Itu pun hafalannya pun bukan dari tulisan Arab. Hafalan Al-Fatihahnya dari apa? Huruf Latin. Ya. Iya kan? Kan banyak yang kayak gitu, ya kan? Dari Latin. Iya. Yang A jadi A. Alhamdulillah. Jadi H tipis jadi H besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A jadi A, ya kan? Memang enggak boleh ya, haram. Kemudian adalah imamnya yang keempat, imamnya orang yang fasik. Yang ahli bid'ah. Nah, ya, yang ngajak ini fasiknya ini dia ngajak kepada kebid'ahan, ngajak kepada bid'ah yang mengkafirkan. Yang mengkafirkan ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i juga tak boleh ya orang-orang yang pelaku dosa besar itu jadi imam. Tidak boleh dijadikan imam. Jadi Ustaz, kalau misalnya dia pelaku dosa besar tapi tidak membawa ke syirik enggak apa-apa Ustaz? Makruh. Paling pun dia makruh. Boleh. Makruh. Ya, makruh dijadikan sebagai imam. Berarti kalau kunut Ustaz, makruh Ustaz. Cemana? Kalau kunut. Imamnya kunut, kita ikut kunut atau enggak? Ah, itu perselisihan di antara para ulama, ya kan? Ah, jadi kalau kita masih meyakininya masih perselisihan ulama, makanya sebagian ulama kita ada yang kalau kita jadi makmum, kalau kita meyakininya sebagai perselisihan di ulama, maka ya ada sebagian yang membolehkan untuk angkat tangan. Ya, namun sebagian ada yang mengatakan tidak boleh angkat tangan. Jadi ini masih diperselisihkan di antara para ulama. Dilihat dari keyakinan kita. Kalau kita meyakininya sebagai bid'ah, maka tidak angkat tangan. Namun kalau kita meyakininya masih perselisihan ulama yang masih bisa ditolerir, maka kita angkat tangan. Ini masih perselisihan di antara para ulama. Ya. Kemudian yang kelima, yang haram menjadi imam adalah orang yang tidak mampu ruku. Yang enggak mampu ruku, sujud, berdiri dan duduk. Ya. Kecuali imam rotib, imam yang ditetapkan menjadi imam, dia dalam keadaan sakit, enggak bisa berdiri. Ya. Maka tidak mengapa dia duduk, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menjadi imam, dia dalam keadaan sakit. Ya, ya, dia dalam keadaan duduk. Nah, di saat itu gimana saat tadi? Ya, imam, misalkan dalam keadaan sakit imamnya, dan dia imam tetap. Ya, imam tetap. Nah, maka dia enggak bisa berdiri, duduk, maka tidak mengapa. Ya, dan bagi makmum ada pilihan, boleh baginya mengikuti imam yang duduk, kalau dia mau duduk mengikuti imam, dan boleh baginya
berdiri. Walaupun yang dianjurkan adalah meniru seperti apa yang dilakukan imam. Kalau imam duduk, maka makmum juga duduk. Oh, sampai seperti itu. Ya, walaupun kalaupun dia berdiri, maka tidak mengapa. Karena ketika Nabi SAW itu menjadi imam, duduk karena sakit, maka pada waktu itu Abu Bakar dalam keadaan berdiri menjadi makmum. Meskipun di dalam sebuah hadis Nabi SAW memerintahkan ketika imam duduk maka makmum hendaknya duduk mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi supaya, tadi Ustaz, kalau misalnya imamnya duduk, makmumnya berdiri, nggak apa-apa kan Ustaz? Tidak mengapa, tidak mengapa, karena dasarnya itu ketika Nabi SAW menjadi imam, dia duduk karena sakit. Pada saat itu Abu Bakar menjadi makmumnya itu dia dalam keadaan berdiri. Ya, itu dia. Ya, waktu kita sudah habis ya. Mungkin ini saja, nanti insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.